السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah ini kami akan unboxingkan pemirsa ini ada dua sarung Ini tipenya SGI Ini tipe SGT bedanya apa ini SGT full sutra ini SGI misres kita nanti unboxingkan bersama oleh karena itu jangan lupa lupa subscribe 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 terserah bahasanya antum Yang penting yang ada warna merah di tulisan SHD sarung itu ada di pinggirnya warna merah pencet pemirsa dan hidupkan loncengnya dan like biar nah, antum tidak ketinggalan informasi pemberitahuan Warning dari SHD Sarung Surabaya yang baru datang ini termasuk baru datang. Tapi sebelum itu, pemirsa, mari kita uh, mengkaji bersama pemirsa lanjutan hadis barusan tentang sahabat Mu'ad bin Jabal. Ini dikasih tahu oleh Rasulullah tentang... Ditunjukkan oleh Rasulullah pintu kebaikan, yang mana pintu kebaikan itu di sini adalah uh, berpuasa, kemudian bersodokoh, dan yang terakhir yaitu sholat di malam hari. Itu pintu kebaikan. Kemudian Rasulullah berkata kepada uh, Mu'ad bin jabbar, ...ala Ukhbiru kabiro sil Amri wa umbudihi wa durwati sanamihi. Wahai Mu'ad... Apakah engkau ingin aku tunjukkan? Aku ingin hubarkan, kasih tahu Biroksil sil amrih dengan pokoknya perkara. Biroksil sil amrih, pokoknya perkara wa umudihi dan tiangnya perkara itu di dalam Islam ini khususnya, pokoknya perkara dalam Islam wa umudihi dan tiangnya di dalam Islam agama Islam wa durwati samani sanamihi dan apa ya? yang menguasai diri dari rosil amrih wa umudhi itu. tuh aku berkata katanya Muad bin Jabar "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya ingin tahu itu ya Rasulullah, apa itu rosil amrih wa umudhihi kemudian wadur watusanabihi Nah, kata Rasulullah. Nah, akhirnya katanya Muad bin Jabar, kemudian Rasulullah menjawab berkata qolah Rasulullah berkata, rosil amri al-Islam." Pokoknya, Inti. ah, bukan. intinya pokoknya, Roksu itu kan kepala pemirsa. Inti dari perkara, cok, ngarang. Bahasanya apa, pemirsa? Ya, roksul amri itu bahasanya tak cari di kamus. apa ah. ah, maaf saya. Maaf pemirsa saya. Kita belajar bersama ini. Rasul amri itu bahasanya kan Rasul itu kepala bahasanya lah. Pokoknya urusan di dalam agama itu adalah kata Rasulullah. Uh, al Islamu. Nah, Rasul amri al Islamu. Pokoknya urusan itu adalah Islam wa umuduhu as dan tiangnya di dalam Islam itu adalah salat wa durwati sanamihi al jihadu dan apa lagi di atasnya itu wa durwati sanamihi tak cari pemirsa Pokoknya perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat dan puncaknya. Berarti durwatu itu artinya puncaknya apa ini pemirsa? Puncaknya perkara itu dalam Islam adalah al jihad, berperang di jalan Allah. Nah, ini yang diajari oleh Rasulullah kepada Muadz bin Jabal bahwa pokok intinya perkara di dalam Islam itu di dalam intinya perkara adalah Islam kemudian tiangnya adalah sholat dan pokoknya dari semua itu adalah berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang dikasih tahu kepada Muad bin Jabal kemudian selain itu tuh kemudian Rasulullah berkata kepada Muallah uh, biru kabimala kita lika Wahai muadzin bin Jabal, apakah kau ingin tahu? Kasih tahu apa yang menguasai semua itu, yakni menguasai Rasul Amri itu dan tiangnya dan juga pokoknya. Akhirnya muadzin bin Jabal fakultuh bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah fa'akhoda bilisanihi. Ini Rasulullah mengambil uh, apa ya lisannya, maksudnya memegang li apa bahasanya itu misalnya bilisanihi memulai dengan lisan nah bukan dengarkan dulu wis ini disangga dengan dosen ini fakhoda bilisanihi terserah bahasanya apa pemirsa ya kita oh, diam diam Oh ya. Fa'akhadha bilisanihi kemudian Rasulullah memulai dengan lisannya waqalah dan berkata kuf alaikahada hadha. ini yakni Rasulullah apa memegang lisannya wallah alam memulai dengan lisannya kuf alaika Artinya apa? Jagalah lisanmu itu maksudnya. Apa ditunjuk wallah alam bisawab Rasulullah setelah Kapankah, apakah kau ingin tahu yang menguasai daripada Islam, kemudian yang agama, sholat, kemudian pokoknya itu, semua itu adalah jihad. Yang di atasnya itu adalah kata Rasulullah, "Faa mengambil, Hai. memulai dengan lisannya dan mengatakan, "Kuf, alaihikahada, jagalah mulutmu." Jagalah lisanmu, jangan mudah berkata jelek. Kalau tidak bisa mengutapkan ucapan yang tidak baik, tahan. Ya Nabi Allah, hanya Muad bin Jabal berkata, kultu, Ya Nabi Wahai Nabi Allah, wa inna la nabi mana takala Ya Rasulullah, kami itu kalau berkata, memulainya dengan mulut, dengan lisan. Fakolah, Sakilat wahal wahalia kubunna ala wujuhihim. Ini tambah lagi ini. Ah, kamu ini adakah yang menyebabkan seseorang terjangkal? Wajahnya di neraka atau sabda beliau di atas hidungnya selain buah dari ucapan selain lisan. Oh, ini bahasanya bahwa awal mula yang menyebabkan manusia terjungkul ke neraka itu adalah dimulai dari lisan. Terjadinya permusuhan itu pasti dimulai dari lisan, dari mulut, dari ucapan. Itu maksudnya Intinya inti dari uh, mukadimah ini pemirsa bahwa Rasulullah ngasih tahu kepada Muad bin Jabal untuk menjaga lisan, tidak mudah berbicara. Oleh karena itu dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Mayyuk billahi wal yamilahir, falyakul khairan awliyasmud." Awli yasmun. Barang siapa yang beriman Allah dan hari kiamat, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Kemudian dalam hadis lain, min husni islamil mar'ih tarkuhu malayunihi. Di antara manusia itu, orang Islam itu Islamnya baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya tidak mengucapkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Itu, itu pemirsa sebagai makotimah. Tapi intinya inti pada hari ini pemirsa saya akan unboxingkan sarung lamiri tas tas ini berapa kurang 850. 8.50 ini hmm. nah, ini pemirsa ada sarung sarungnya ini kainnya beda harganya sama nah, Kalau kok bisa Ustadz kainnya beda harganya sama maksudnya bagaimana yang ada di tangan saya ini yang sekarang ini ada tiga full sutra SGT full sutra PMGT deh. SGT ini pemirsa ya tapi mungkin kesalahannya yang nulis yang nempel pemirsa ya ini SGT songket gunung timbul. ini full sutra ini kisaran harganya pemirsa 850 ini full Pemirsa bahasanya dari tukang tenun bilang full, saya bilang full. Dan kenyataannya ketika dipegang. full Dan ini pemirsa sama, kisaran harganya 850 umumnya ya. Tapi ini bukan full, bukan sutra, nggak ada sutranya, tapi ini 50%. Eh, maaf ya. Misres 50%. Ini misres pemirsa. Nah, kok kok ada misres harganya mahal karena misres ini beda dengan ini pemirsa misresnya ini full songketnya ya mungkin ganti, ketika kita lebarkan nanti antum paham ya sama harganya ini pemirsa ya tapi ini misres 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 ada tiga sama full sutra full sutra SGT harganya juga kurang lebih kisaran 500 eh 850 kita bongkar yang yang apa ini pemirsa yang full sutra dulu wow ini pemirsa yang full sutra wah ini pemirsa oh mantap pemirsa ya Oh, bukan kaleng galeng yang full sutra ini kita oh, ukurannya berapa ini ya biasanya kan umumnya ya 105 106 ini berapa misalnya yuk kita ukur bersama biar sama-sama enak Ya sama-sama paham ini. Ya kan betul. Perkiraan saya betul pemirsa 106. Hampir 106 ya. 105 lebih sedikit ya. Ini pemirsa ya mantap. Nah, ini. Uh, songketnya mantap pemirsa, bukan kaleng-kaleng. Yuk kita letakkan di sini aja biar menarik ya. Kemudian lanjut. Bu uh, ini sama sepertinya, tadi ya. Sama ya sama sama banyak kuningnya lain ini bersama sama baru saya yang mau seragam secepatnya oh ini yang beda ini warna uh, apa di warna abu-abu uh full sutra saya mau standar standar saya 105 106 Oh, mantap pemirsa, bukan kaleng-kaleng cepetan pemirsa, langsung screenshot sebelum diambil kucing ya. Antum kalau makan ini pemirsa insya Allah banyak janda-janda yang sendiri bukan kaleng-kaleng ini pemirsa, kalau full citra itu ya lah yang nggak punya sarung pemirsa ya pengen sarung bagus, ada yang tadi komentar pengen sarung yang BHS yang SGI tapi masih mengumpulkan katanya langsung mau beli dua tapi sih mengumpulkan uang nah, bagus terima kasih ya uh, kurang lebih ke harganya 2,8 kalau yang SGI ya bahasanya memang full sutra tapi sekarang nggak ada yang full sutra kalau BHS kalau saran saya uh, kalau dibandingkan dengan yang lain jadilah kecubung yang tapi kecubung yang GSD atau yang terserahlah terserah pemirsa yang mau beli kalau antum yang minat BHS karena memang BHS itu namanya memang terkenal dan sponsornya banyak ya baik pemirsa kita lanjut yang SGI nah ini pemirsa apa ini mistress kok mahal apa perbedaannya ini? ini perbedaannya pemirsa oh ini pemirsa SGI songket gunung eksklusif 420 lamiri bukan kaleng-kaleng ah, ini pemirsa. Kenapa ini mahal Ustaz? Tapi ini menggilap. Songketnya ini mengkilap. Karena ini full songket. Dan di sini semuanya full songket. Pemirsa songket semua. Ini enggak ada sablonnya. Beda dengan ini pemirsa. Ini kan bukan songket ininya. Kalau ini memang full al songketi. Al songketi. Pemirsa ya. Bagus ya. Uh. Oh. oh ini pemirsa coba dibuat surban cocok buat surban pemirsa uh, mantep ya kita lanjut Oh uh, ini pemirsa uh, uh mantep lagi ini ini sutra lima apa misres pemirsa tapi misresnya orang ini orang yang juga tua tukang tenun ini ini lebih ada sutranya pemirsa tapi orangnya jualnya misres saya tetap jual misres bahasanya bahasa misres tapi ini misres yang halus. Misresnya misres halus, beda dengan misres-misres yang karena macam-macam misres itu misalnya yang selama ini kami kenal ada yang kaku. Kalau ini lemas, kalau ini dibahasakan, kalau ini ke, di, dibandingkan dengan BHS, ini kelasnya BHS yang tipe apa ya? Tipe royal. Royal yang S apa di STT apa lagi di, STG itu. Berasal. Kalau dilihat dari kainnya karena memang BHS itu, BHS yang Royal itu khususnya yang STT, STG itu bukan sutra, sama dengan ini Lainnya. tapi kalau BHS bedanya harganya 1,3 sampai 1,5 yang Royal itu sedangkan yang ini hanya kurang lebih pasarannya 850 saja wah mantap pemirsa ya, wah, wah senang saya pemirsa ya lihat aja sudah enak mantul pemirsa ya songketnya mantul gimana ini kalau pas laku ini kepikiran kalau laku ya nggak apa-apa lah pemirsa ya semoga ada lagi insya Allah pemirsa sarung yang baru datang di sini kami tetap kami walaupun nggak semuanya masih ada di bawah sarung ardan sama sarung kecubung ini cubung yang tipe apa itu yang baru datang Latinum. tis, tis. Nah, ini ada yang tis kemarin ada yang komentar sis. insya Allah sis. kalau ada waktu kami videokan karena setelah ini saya sibuk dengan tesis Bersa. setelah ini ujian doakan semoga tesis kami diberi kelancaran kemudahan cepat selesai dan bisa bertemu dengan pemirsa lagi di dalam menjelaskan tentang sarunga ini pemirsa kita lanjut pemirsa ini pemirsa ternyata yang tipe SGE ya ini pemirsa 420 lamiri Full songket benang 420. Hah? Benangnya benang 420 Hanya bahasanya 420 ya ini full songket Ya songket semua Ada songketnya juga semuanya ini uh Mantep bukan kaleng-kaleng Yuk kita ukur bersama Karena ini belum diukur tadi uh, Sedangkan yang SGT sudah diukur Coba ini diukur Coba kita ukur dengan tangan Oh standar saya standar itu 105, 106. Coba kita lihat, kita ukur. Ternyata prediksi saya persis pemirsa, saya, prediksi saya 105 dan 106 memang betul di tengah-tengah. 105 lebih sedikit, tapi nggak nyampe 106. Ini lebarnya. Berarti umumnya sarung itu seperti itu, Kalau BHS seperti apa? Mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaan uh, BHS uh, yang Infinity, yang Silver sama yang yang Gold. Bisa dilihat di video yang sudah lewat. antum buka-buka. Insya Allah nanti ketemu perbedaan BHS Infinity Gold dengan Silver. Lupa saya ukurannya, pemirsa. Kurang lebihnya, pemirsa. Mungkin itu saja. Semoga ada manfaat dan berkahnya. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.